Terima kasih. Selanjutnya, pimpinan Civitas Akademika SMP Negeri 1 Karangpinangun segera memasuki panggung kehormatan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang berbahagia, perkenankanlah Civitas Akademika SMP Negeri 1 Karangpinangun yang terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru dan pengurus komite SMP Negeri 1 Karangpinangun segera memasuki mimbar kehormatan dengan diiringi dan dikawal oleh dara cantik siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangpinangun. Mereka adalah ada Afifah, ada Vanessa tanpa Angel, dan yang ketiga adalah Fanny. Ketiganya menggunakan busana yang sangat eksklusif di bawah bimbingan Ibu Sulastri, sarjana pendidikan. Tiga anak ini berlatih dengan begitu serius, fokus dan dengan hati yang tulus, hampir menghabiskan dana sekitar 80 juta. Mulai dari aksesoris di atas kepala sampai dengan alas kaki, semuanya sangat-sangat berharga dan bernilai. Inilah sebuah tampilan tari Candi Ayu. Mengawal, mengiringi langkah Bapak Kepala Sekolah. Monggo bendera jalan pelan-pelan. Sebelah kanan bendera merah putih, satu kebesaran kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan bagi generasi Indonesia yang akan datang. Sebelah kiri bendera panji-panji, simbol kehormatan kebesaran dari SMP Negeri 1 Karangpinangun. Sebuah karang yang begitu keras, di atasnya ada sebuah lembaran kertas putih dan suci. Tinta adalah simbol guru yang akan memoles dan memais karakter siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangpinangun. Setelah dipoles dengan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Bapak Ibu Guru, insya Allah siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangpinangun akan siap terbang untuk mengisi seluruh dunia. Bendera maju pelan-pelan. Ibu bapak sekalian begitu anggun, menawan, dan busana yang sangat-sangat cerah. Gambaran dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Karangpinangun. Fanny adalah salah satu siswa yang pernah mewakili Kabupaten Lamongan lomba Olimpiade Siswa Nasional bersama dengan Ibu Minaryati SPD di Kabupaten Malang, tepatnya di Universitas Islam Negeri Malang. Universitas Islam Malang. Tetapi mohon maaf bapak sekalian, penampilan Mbak Fanny bidang studi IPS belum mampu mempersembahkan medali untuk alma mater tercinta SMP Negeri 1 Karangpinangun sekaligus mewakili Lamongan. Insya Allah di tahun-tahun berikutnya kami akan semakin meningkatkan dan memacu prestasi akademis sehingga sekolah kita akan lebih berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Langkah-langkah pendek dan pasti mengawal, mengiringi bendera merah putih dan panji-panji. Di belakangnya ada Bapak Kepala Sekolah, para wakil kepala sekolah,
Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Karangdangun. Semua telah dituangkan dalam sebuah bendera panji-panji yang berwarna biru langit. Tulisan SMP Negeri berwarna hitam dan lingkaran merah sebuah batas keberanian tanpa batas. Kebiasaan ini adalah dilakukan oleh para pemimpin negeri ini ketika menyambut tamu-tamu yang datang dari luar negeri kunjung ke istana negara. Saya bermohon dan berharap keikhlasan hati Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah acara ini oleh Anur Video Production akan di-online-kan, dan Bapak atau Menteri Pendidikan kita sempat melihat, insya Allah siap menerima undangan Kementerian Indonesia ke Jakarta. Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Zahid, Magister Pendidikan. Pelan dan pasti diiringi oleh Bapak Muhammad Ridwan, Sarjana Pendidikan sebelah kanan sebagai Wakil Kepala Sekolah 1. Sebelah kiri Bapak Uman, Sarjana Pendidikan. Terus pasti melangkah menuju mimbar kehormatan. Bapak Ibu Guru, mohon kembali ke tempat duduk.